Jerman pasukan gergasi nombor 10 dunia pun boleh tewaskan Jepun kan. Okay guys, kembali lagi untuk preview Group C. Tadi dah Jepun dengan Costa Rica ni, aku nak cerita pasal Spain lawan Jerman. Mungkin ada yang tanya aku mana baju-baju yang aku pakai ni. Semuanya adalah daripada Figos. Kau boleh dapatkan, kau boleh kerja kat laman web Figos untuk beli baju-baju ni. Sumpah style weh dan selesa gila pakai. Ada macam-macam lagi jenis jenama Figo yang baju yang cantik lah, kau boleh tengok situ. Okay, next game aku rasa game perempuan, Spain lawan Germany. Dua gergasi Eropah akan beraksi menurun untup perlawanan grup yang perlawanan yang kedua. Tersasul-sasul pula kan. Okey, ni sorry guys, tengok info-info sikit untuk korang. Aku dah buat research sikit untuk korang. Of course, kalau kita tengok anak buah Luis Enrique masa awal pengumuman player pun ada nama-nama player yang ada fans-fans setuju, ada fans-fans tak setuju apabila nama-nama seperti David De Gea, Sergio Ramos, Gerard Moreno antaranya striker yang prolific di Villarreal tak dipanggil kan. So agak mengejutkan. Dan bila lawan Costa Rica tu, bila dia start, aku tengok dia startkan Ferran Torres, Asensio. Aku cakap Ferran Torres dengan Asensio dekat club season ni so-so je, tak menjadi. So dan menggunakan trio Barcelona lah, iaitu Busquets, Gavi dan Pedri. Aku rasa itu memang satu benda yang tak boleh nak siapa tu, memang tempat diorang lah, memang diorang perform kan. Dan untuk defender juga, bila aku terkejut Laporte dengan Rodrigo yang bermain untuk center back. Selalunya dia letak Eric Garcia atau Pau Torres. Tapi aku agak terkejut sebenarnya dia letak Laporte dengan Rodrigo. Mungkin tak tahulah faktor taktikal ataupun mungkin Luis Enrique tahu Costa Rica tak boleh bermain ke apa. Ni untuk aku, tak salah aku Spain dah menjaringkan 7 gol lawan Costa Rica 7-0. Tapi kalau masa diorang champion ni, fakta masa diorang champion 2010 tu, diorang hanya menjaringkan 8 gol saja untuk champion. Keseluruhan perlawanan tu 8 gol saja kejohanan tu. Tapi sekarang dia dah jaringkan 7 gol. Adakah Spain calon juara? So untuk Luis Enrique ni sebenarnya Oktober ni 2018, walaupun masa tu belum Luis Enrique, dia sampai pusingan 16 tewas dengan Rusia masa tu dengan kalah penalti, tak silap aku time tu. So untuk Spain, so aku rasa dah menjadi satu rekod baru. Betul kan aku salah? Sebab dia total passes untuk dalam game tu saja 1045 passes dilakukan. Dan aku rasa bila, sebab aku bila aku check dekat YouTube dekat Google, game paling tinggi antara passes adalah Bayern Munich pegang masa tu zaman Pep Guardiola. Bayern Munich pegang 1033 passes dan ni 1045 passes. Aku rasa dah melebihi dan memegang rekod. Aku rasa passes terbanyak dalam kesemua kejohanan. Korang boleh check, betulkan aku kalau aku salah. Dan aku rasa ini Spain yang mungkin 2000 zaman-zaman Tiki Taka. Of course Luis Enrique julata yang berpengalaman, seorang player berpengalaman juga. Bila pegang Barcelona, banyak kecayaan dia Barcelona dulu zaman-zaman MSN lah. Messi, Suarez, Neymar, dia menang Champions League lah, La Liga lah. So untuk aku, Spain ni bila lawan Jerman ni satu pusingan. Ni of course Spain ada satu semangat yang tinggi sebab dia orang dah bantai Costa Rica. Jerman satu semangat yang agak down, dia orang dah tewas dengan pasukan Jepun. Tapi kalau untuk rekod sebenarnya, pada tahun 2020 Spain kalahkan Jerman 6-0 weh. Kalau kau ikut rekod head to head pun, memang Spain pegang head to head tu. Dan kekalahan paling besar Jerman 6-0 2020 tu masih baru tau, zaman-zaman Covid tu 2020. So Jerman, Hansi Flick, anak-anak buah Hansi Flick memang bekerja keras. Of course kalau aku tengok bila aku buat kajian, Jerman hanya menang 2 game je dalam 9 perlawanan terakhir antarabangsa dia, termasuk game yang kalah lawan Jepun tu. So aku agak terkejut dekat situ sebenarnya. Dan mungkin kali pertama akan terjadi bila Jerman tewas ni, dan berkemungkinan dia akan letakkan layak aku dengan seterusnya. Dan dia akan kali pertama diorang tak akan layak dua edisi berturut-turut dan kalah di peringkat kumpulan. 2018 pun diorang kalah di peringkat kumpulan lah. Macam tu Korea dengan Mexico tak selaku yang layak, Jerman tersingkir. Dan untuk kali ni pun tim Asia sekali lagi mengecewakan dia. So kita tengok lah macam mana. Ni aku rasa satu fakta tu game yang best lah. Giant Eropah akan fight kan sebenarnya. Okey, untuk rekod pertemuan head to head sebenarnya Jerman hanya menang sekali je dalam 7 pertemuan. Dan last diorang menang 2014. Wih, agak jauh, agak lama. Ni mungkin kerja kelas daripada anak-anak buah Hansi Flick sebenarnya. So untuk aku, Hansi Flick, macam kau tengok Rudiger, Sule, diorang dia bermain right back. Aku agak tak terkejut juga ada bermain untuk right back. Mungkin kat Bayern Munich pun bermain untuk right back. Sebab
Rudiger pun kan tengok ada satu klip tu yang dia menganjing. Aku tahu lah ada orang kata itu cara larian dia. Aku tengok sambil-sambil lari sambil-sambil gelak kan. Dalam bola sepak ni karma tu benar-benar berlaku weh. Kalau kau anggap tim Asia tu lemah ke tim-tim tu pandang rendah ke, tak boleh ni World Cup tu. Mungkin salah Rudiger lah juga lah kat situ. Aku tak nak komen benda tu. Sebab pasal ada orang protes isu politik. Jerman, England antara yang protes lah nak memakai ni rainbow, militan rainbow captain tu kan. Tapi dia tolak tepi sebab tak silap aku siapa yang komen dia kata. Tak silap aku Spain ke mana yang komen dia kata. France kot yang komen dia kata. Kita kat sini bermain bola sepak bukan untuk bermain politik sebenarnya. Tak silap aku France yang komen benda tu. So untuk Jerman, aku agak terkejut Kai Havertz dekat Chelsea season ni daripada season lepas dia tak perform. Masih lagi dia takkan sebagai senarai utama. Dan untuk aku Jerman, aku dengar Sané berkemungkinan akan terlepas game ni sebab ada masalah kecederaan lutut kat aku. Mungkin itu satu tamparan hebat juga buat ni. Dan Moukoko iaitu pemain muda 18 tahun daripada Borussia Dortmund. Aku rasa ni mungkin senjata yang dia perlu buat aku sebab aku memang tu, kat Jerman aku paling suka Jamal Musiala weh, serius. Jamal Musiala ni dia walaupun dia kawan baik Foden dan cara permainan dia orang pun akan sama muat bola sebab aku tengok masa second half tu hanya mengharapkan Jamal Musiala je untuk caringkan gol. Kau letakkan bebanan dekat budak 20 tahun untuk buat game untuk jaringkan gol mungkin sukarlah untuk situ. Kai Havertz hilang, aku tengok dalam game tu Gundogan bermain sangat bijak cuma mungkin Jepun dah tutup ruang tu Gundogan pun tak boleh nak buat apa-apa lah. Dan kita tengok Müller pun agak tenggelam juga game tu mungkin faktor usia ke apa tak pasti. Tapi ini aku jangkakan satu pertemuan yang menarik antara Spain dan Jerman lah. Sebab Jerman kita tahu dengan Luis Enrique total orang kata ni Tiki Taka memang menguasai permainan. Spain menguasai permainan dan Jerman kita tahu Hansi Flick. Of course ini satu tugas yang berat buat dia. Fan-fan Jerman pun mungkin bila dia kalah ni mungkin Hansi Flick out ke kita tak tahu kan. Sebab Jerman pasukan gergasi nombor 10 dunia pun boleh tewas ke Jepun kan. So untuk aku jangkakan ini Spain akan meneruskan sebab Spain pun ramai sebut calon juara. Tapi dalam bersepak apa saja boleh berlaku. Mereka tahu Jerman menang, Jepun pun kalah dengan Costa Rica. Dan grup tu semua berpeluang untuk layak semua 3 poin kan. So itu saja untuk review kali ini, preview kali ini. Thank you korang untuk support. InsyaAllah kita akan ada preview next preview untuk game akan datang. Ciao guys.